filtrasikan inskripsi ini. Jadi kita dapat lihat ya, ini setakat kajian saya merupakan inskripsi terlengkap pentarihan, pengukir dan siapakah pengasas masjid setakat ini. Sekiranya ada khalayak, penonton atau pendengar yang terjumpa lebih lengkap daripada ini, boleh saya kongsikan. Saya meraihkan perbincangan, perbincangan membangun positif, insyaAllah kita raihkan. Baik, seterusnya. Dan suka juga saya kongsi, insyaAllah, saya baru saja mendapat grant untuk kita jalankan video dokumentari di Masjid Karya Merasau. Saya sedang tunggu bentukan tersebut dan telah dibumi oleh Cendana. Pihak Cendana telah memberi grant, insyaAllah, untuk saya menghasilkan nanti video dokumentari terkait dengan mimbar Merasau. Dan insyaAllah sekiranya ada grant-grant lain yang menyusul, saya memang sangat meraihkan untuk kita bukan buat satu. Mungkin di negeri 9 kita boleh buat bersiri, mungkin juga negeri-negeri yang lain, insyaAllah. Baik, seterusnya saya kongsikan ya. Ini adalah motif yang terdapat pada mimbar Tarian Merasau di Rembau. Siapa orang Rembau di sini? Sebenarnya apabila saya pergi ke Rembau ni, ada satu kampung, nama dia kampung, kalau tak salah saya, Kampung Pulau Aceh, ada di situ. Dan ada juga teman-teman saya mendakwa yang mereka ini daripada keturunan dari tanah Jawa. Jadi saya kata di sini mungkin adalah tempat penghijrahan juga pada satu waktu dulu, sebab seperti yang saya katakan, dari sudut sejarah mereka yang lebih arif tentang sejarah akan mengungkapkannya. Ini adalah stylisasi motif bunga ketumbit. Dan pada waktu kajian saya 10 tahun yang lalu, saya turun sebenarnya ke lapangan. Saya jenis yang teruji. Apabila saya melihat motif, saya nak lihat apakah tumbuhan sebenar di alam nyata. Kita orang seni ni, walaupun kita visual, kita kena lihat juga, mengamati. Kita bukan sekadar observe, kita kena meroka. Itu saya pegang bunga ni. Kemudian apabila saya dah ambil image ni, saya tanya orang kampung. Kalau tak salah saya ni, saya pergi di Kampung Nara, Pasir Putih, Kelantan. Di sinilah saya mencari bunga cempaka telur semua. Jadi saya di sinilah saya mencari daun bayang peraksi. Dan seumur hidup saya tak pernah tengok, tapi pada usia saya yang dah agak lanjut masa buat kajian ini, saya baru menemukan. Dan saya sahihkan lagi dengan rakan yang sealiran. Saya sahihkan juga dengan adik guru. Saya tak tahu adik guru ada tak pada hari ini, katanya akan masuk. Adik guru Muhaimin yang sama-sama memang banyak bagi sokongan. Dan setiap daripada penemuan ini memang kita akan merujuk kepada Persatuan Penggiat Seni Ukir Kayu Malaysia atau Pengukir, yang mana saya sendiri adalah AJK untuk Persatuan Pengukir, bahagian penyelidikan dan penerbitan. Baik, seterusnya. Ini saya kongsikan ya. Tamat doktor, doktor ada lagi 2 minit doktor ya? Boleh. Okey, ini saya kongsikan ragam hias bekas hidung penyanyi baru Merasau. Kita dapat lihat. Dan ini pula adalah mimbar Masjid Karya Minggi 1796 yang saya kata paling tua berbanding yang lainnya. Dan kita lihat inskripsinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan inskripsi itu berada pada dalam tertera di sini, tersembunyi. Dan saya kongsikan motif yang ada. Ini adalah stylisasi motif bunga ketumbit tadi saya dah kongsi. Dan ini adalah bunga kiambang pada bahagian bawah ni. Kalau kita lihat, ada yang mekar tu, itu adalah motif kiambang. Dan ini adalah tuntunan selingan saya untuk khalayak pendengar dan penontonnya. Bagaimana kita observe, kita pergi ke lapangan, kita nak lihat. Ini adalah bunga cempaka telur, mimbar Bukit Bayas, Gunungan. Dan saya cuba mencari bagaimanakah keadaannya pada pupuk itu yang belum kembang kuduknya. Dan setelah dia terbuka, ini adalah image yang saya kongsikan. Dan ini pula adalah variasi stylisasi motif teratai di Nusantara yang saya temukan dan pergi sendiri ke lapangan, di mana kita dapat lihat di kepala tiang mihrab Masjid Cirebon, Jawa Barat. Saya begini pada tahun 2012, 2012. Kemudian di kepala tiang pintu masuk kompleks Batam Sultan Yahya Siap Bengganu, Bunga Mahkota, Gunungan Mimbar Masjid Puteri Pucuk Aceh, dan Melaka serta Pulau Pinang. Ini variasi saya kongsikan. Kemudian juga ini adalah variasi stylisasi motif suluh di Tanah Melayu, yang mana ada pada nisan kayu Cik Tuan Nawi untuk makam kompleks Makam Tok Kelam, mimbar Masjid Langgar Ekonomi Nur Rashidin. Ini semua lebih 100 tahun. Dan rumusan daripada apa yang saya kongsikan adalah identiti mimbar di Negeri Sembilan ini berkonsep bergunungan dan bersuluh. Sama juga dengan rata-rata mimbar di Nusantara.
Pensairan ragam hias muka sejujur dengan corak awan larat pecah dua. Motif bunga ketumbit dominan diselahkan selain motif bunga melur, jambang dan stabilisasi motif bulu merak turut ditemukan. Aplikasi teknik tebu timbul bersilat dan teknik tebu timbul bersilat inskripsi ya, pada ragam hias ukiran mimbar. Inskripsi tertera pentarihan sebagai sumber sejarah mencerminkan kearifan tempatan pengukuhan mimbar tiga beradik yang klasik dan unik ya. Dan ini adalah falsafah yang sebaliknya yang apabila saya menelusuri, saya ada terbaca satu terjemahannya okay. Dan saya kaitkan dengan falsafah di sebalik penzahiran gunungan dari surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka sentiasa ingat. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap berdiri sedikit pun. Ya? Dan saya tutup dengan surah Qaf ayat 7 dan 8. Dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kukuh. Dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepadanya. Ini sebenarnya lakaran digital ini saya kongsikan semasa berada di Perlak dan Samudra Pasai di wilayah Aceh. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Ali ini atas pembentangan yang amat saya kira penuh bermakna dan memberikan input yang mendalam khususnya buat para penonton yang sedang membuat kajian mengenai motif. Motif yang baik sebab kita kesudukan masa, minta maaf Dr. Saya dengan ini membuka satu soalan. Saya boleh buka satu soalan untuk ditanyakan secara terus kepada Dr. Ali ini. Sekiranya para penonton ingin bertanyakan, anda boleh unmute mikrofon anda dan terus bertanya sekiranya ada. Pak Daeng ke? Ya, yeah, saya. Teruskan Pak. Alhamdulillah, tahniah Dr. Harlini. Nak tanya satu soalan, iaitu apakah perasaan keseluruhan doktor waktu membuat kajian ini? Kerana saya berpendapat bahawa kajian pada objek di masjid mesti ada kaitannya dengan kita kata penjaga, so-called penjaga gaib, iaitu wali Allah. Contoh ya, contoh masjid di Besrah sendiri banyak ukiran dan situ moyang saya iaitu apa dipanggil tosnik dan saya dapat jumpa. Jadi ini maaflah cakap ya, ini yang intangible things. Itu doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi di masjid mana ya? Masjid Pelindung Lama, Masjid Tok Snik dipanggil Masjid Tok Snik Pelindung Besrah. Sebenarnya nak cakap ni saya sempat. Dan sebenarnya benda ni sangat pertama memunculkan saya. Dan saya sebenarnya nak buat kajian ni, sebenarnya saya memang dengan doa lah. Kemana tempat saya pergi tu, maksudnya nak memilih tempat tu tidur separuh dulu lah. Bukan kata kita ni, sebab kita tahu kita ni sangat sangat dangkal, sangat jahil ya. Saya sendiri rasa diri saya ni banyak yang saya tak tahu. Jadi apabila saya nak menuju ke satu tempat, nak buat pilihan, nak buat kajian ni, mana pun saya dapat maklumat pun juga, ya Allah, berilah aku petunjuk kerana aku tidak hidup pada masa tersebut. Ya, kita berhadapan dengan pelbagai, kita kata pengalaman-pengalaman yang kalau saya sebutkan tak apa-apa ni pula kan, tapi faham saja, ada orang faham lah. Ya, kita pergi kadang-kadang ke satu masa lama tu yang kita rasa macam saya punya niat baik, saya hanya cakap dengan hati saya macam ni kan. Saya nak menjalankan kajian tidak ada kepentingan apa pun, dan apa yang saya dapat ini adalah saya nak kongsikan ilmu ini dengan belajar saya, dengan siapa yang nak berkongsi ilmu, silakan. Jadi kalau nak kata tu mungkin dah kita boleh, orang kata di sebalik tabir tu kita boleh berkongsi lah yang perkara-perkara tu, insyaAllah ya. Baik, terima kasih atas soalan. Terima kasih. Cik baik. Terima kasih Dr. Ali ini atas jawapan yang diberikan. Juga saya kira menjawab soalan daripada Pak Dain Amdi Yaki. Terima kasih. Seperti tadi, dengan itu maka tamatlah sudah sesi pembentangan kita yang pertama ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ali ini atas pembentangan seperti tadi. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput pembentang kita yang kedua, iaitu Dr. Alice Shuhaila Mukhtar. Beliau merupakan pensyarah kanan juga yang sedang berkhidmat di Jabatan Seni dan Reka Bentuk
Fakulti Seni Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Jadi saya kira mungkin ini adalah rakan sejawat Dr. Halini sebelum tadi kot. Kan? Bentuk Dr. Alice pula, bidang kepakaran beliau adalah lebih ke arah seni halus, experimental drawing and therapeutic. Jadi tajuk yang akan beliau bentangkan juga adalah lebih ke arah art terapi, di mana tajuknya adalah berkenaan dengan seni sebagai terapi diri melalui penghasilan jurnal visual sepanjang PKP 3.0. Jadi doktor, anda diberi masa 20 minit juga doktor untuk membentangkan kajian, kemudian diikuti dengan sesi soal jawab bersama penonton di akhir pembentangan. Tanpa menengahkan masa, saya dengan ini menjemput Dr. Elish Shuhaila untuk meneruskan pembentangan doktor. Silakan doktor. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Muhammad Faiz Sabri. Ya betul, kami ni rakan sejawatan. Bukan rakan sejawatan juga ya. Degree pun sama-sama 25 tahun lepas. Okay, saya cuba bentangkan saya punya slide. Okay, moderator. Teruskan dulu. Okay, saya terpaksa matikan kamera, kalau tidak tu saya punya laptop ni dia panas. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampak je pembentangan saya pada hari ini ni memang tercapah sikit lah ya. Tak ada kaitan dengan kesenian. Tapi insyaAllah saya cuba. Okay, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Dr. Alice Shuhaila binti Mokhtar daripada UPSI Tanjung Malik Perak. Pada hari ini, saya akan membentangkan makalah bertajuk Seni sebagai terapi diri melalui penghasilan jurnal visual sepanjang PKP 3.0. Okay, pembentangan ini adalah lebih kepada perkongsian, iaitu berkongsikan pengalaman saya menggunakan seni sebagai terapi diri, iaitu melukis imej-imej apa sahaja yang terlintas di fikiran secara konsisten sepanjang PKP. Tujuannya hanyalah satu, iaitu untuk meluahkan perasaan di samping untuk mengawal emosi, mengurangkan tekanan perasaan dengan menghasilkan siri lukisan, satu lukisan setiap hari dalam bentuk visual journal. Okey, di paparan ini adalah contoh-contoh lukisan saya yang telah saya hasilkan menggunakan kaedah visual journal bagi pertama kalinya pada tahun